seorang world class innovator. Jangan pernah menunggu menjadi world class innovators, tapi lakukan dahulu apa yang bisa kita lakukan. Hari ini kami berada di Lombok, tepatnya di Pantai Sigi. Dari pantai ini kita dapat banyak belajar bagaimana kita bisa mengarungi lautan yang luas tanpa batasan. Bagaimana kita bisa melakukan berbagi manfaat dengan inovasi yang kita lakukan. Belajar dari perahu-perahu yang ada di laut, perahu-perahu yang ada di pantai, bagaimana mereka bisa menyeimbangkan diri. Begitu juga diri kita, bagaimana kita menyeimbangkan antara anugerah yang sudah didapatkan dengan karya yang kita berikan. Yuk, rekan-rekan sekalian, inovasi bukanlah sesuatu yang susah, sulit, maupun berat. Inovasi adalah bentuk dari aktualitas diri. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan diri kita untuk kehidupan yang lebih baik.